Kembali lagi di channel Ma Game, channel yang membahas seputar tentang dunia game. Oke, kita lanjutkan lagi video menyelesaikan kelas matematikanya ya teman bosku. Oke, kita pilih story di sini. Loading. Oke ya, si Jim sudah ada di sini ya bosku, di ruang principal ya. Jadi sebelum kita memainkan ya bosku, jangan lupa juga ya, jika teman-teman yang belum tahu kunci jawaban dari beberapa kelas dari game Bully Scholarship di sini, ini bisa melihat di blog My Game ya. Oke, kita start dulu ya. Oke, kita kunjungi blognya ya teman-teman. Blog dari My Game, kita buka dulu di PC ya. Oke, ini dia ya bosku, sudah terbuka ya My Game dengan judul kunci jawaban semua kelas pada game Bully Scholarship PC ya. Sebelumnya itu kita juga sudah membahas apa ya, kelas geografi ya bosku. Kelas geografi itu ada di paling bawah ya. Oke, ada beberapa kelas yang tidak saya buka bloknya ya, karena tidak memerlukan kunci jawabannya. Kayak ini geografi memerlukan kunci jawabannya bosku, dan matematika juga ya. Ini dia matematika ini memerlukan kunci jawaban, dan bahasa Inggris juga nanti memerlukan kunci jawabannya bosku. Jadi ini ya, dari kunci jawaban kelas matematika 1 sampai matematika 5 ya. Oke, ini juga ada hadiahnya ya, hadiah menyelesaikan kelas matematika 1 mendapatkan genius set ya. Oke, kita langsung saja kembali ke gamenya ya bosku. Oke, ini dia sudah kembali ya bosku. Kita ke ruang kelas dulu ya. Waduh, kita ditangkap ini. Waduh, kita langsung masuk kelas ya, kelas matematikanya. Oke, sudah ya bosku. Oke, ini dia ya, Mr. Hattrick ya, matematika 1 bosku. Oke, ini ya, analog kiri dan kanan untuk aim pointer ya. Bottom 3 atau bottom 5 select answer, bottom 8 slow pointer ya, exit, bottom 2, bottom 4 pemasi. Oke, kita continue saja ya bosku. Oke, ini ya bosku, 3 tambah 4 7 50, berarti ini 3 6 6, terus ada 2 smallest ini ya, 12, berarti yang ini biggest ini Saturnus, slow paling 203, 8 tambah 3 11 1/2 0,5, paling lambat ini yang kungkang 120, berarti 3 kali 40, 7 kurang 5 sama dengan 2, pas chat berarti ini truk sampai ya, 99 berarti 11 kali 99, 12 kurang 21 9 35, berarti 7 kali 5, paling cepat itu roket, square itu ada 5, ini berarti 0,5 kali 34 berarti 17, sudah pas set ya. Ini berarti 9, paling cepat itu mobil F1. Sini 0,5 berarti 1/2, Thales itu piramid, Hexpa 79 ya. Ini 10, 24 itu berarti ini ya bosku. Oke, 100% ya bosku, matematika 1 kita lewatkan ya, matematika 1 ya. Oke, kita continue ya bosku. Oke, kita mendapatkan genius head ya. Oke, kita keluar saja ya dulu bosku ya. Kita sudah menyelesaikan kelas math 1 ya, atau matematika 1 ya. Kita lanjut lagi math 2 atau matematika 2. 2000 years later. Oke, kita di sini sudah ada di ruang principal ya bosku. Kita langsung saja ke kelas ya. Sini si Jimmy, diburu ya. Kita pakai langsung masuk. Aduh. Ini harus ya. Ini ya si Jim ya bosku, sudah masuk kelas ya. Oh, si Jim sudah pakai sweater aku beri dan punya rambut bosku, sudah makin gagah ya si Jim ya. Oke, pertanyaan masih sama ya, kita langsung continue bosku. Di sini paling kecil semangka ya, paling cepat ini ya kungkang. Di sini triangles ada 3, 150 250, ini 13 ya. Paling tinggi itu yang ini Thales 150, yang ini berarti ini ya
paling besar gereja ya, paling tinggi 771, sorted rumah burung, slowest kura-kura, 1/4 berarti 0,25, 8 × 2 berarti 10, lu trangels ada 2, 1/4 berarti 12 × 12, sorted itu rumah burung, 55 berarti 1 × 55, 13 kurang 8 trangels berarti 6, pas chat itu berarti ini pesawat ya, 0,75 3/4, 15 berarti 3 × 5, oh sudah 92% ya bosku. Lowest itu 677, paling besar truk sampai ya. Oke, berhasil bosku ya. Oke, metu atau matematika 2 dilewatkan ya. Oke, kita continue saja bosku ya. Oke, one heart one mat desir ya, kita mendapatkannya bosku ya. Jadi kita sudah menyelesaikan metrinya ya, atau matematika 3 ya. Kita lanjut di metunya ya. Jadi kita selesaikan matematika 2, kita lanjut di metri atau matematika 3. 2000 years later. Oke, si Jimmy sudah ada di sini ya bosku. Ada yang menangis di sini, bocah laki-laki ya bosku, bocah kecil ya. Menangis ya. Waduh, masa laki-laki menangis. Oke, kita ke kelas saja ya bosku. Kelas matematikanya. Oke, matematika 3 ya bosku. Di si Jimmy sini sudah mengganti suit bajunya ya. Tidak menggunakan sweater aqua berry lagi bosku ya. Oh, di sini penunjuk masih sama ya. Kita continue saja bosku. Oke, di sini 1000 ya. 1000 gram 36 berarti ini. Talles berarti ini. 0,5 berarti ini. 36 berarti ini. Paling kecil ini. Paling slow itu keong ya. Berarti sini 26. 11. 400 berarti ini. Paling kecil ini keong ya. Paling besar ini juga. 7 di sini ya. Paling luas 2, 2, 3, 4 ya. Berarti 11 di sini. Terenggel ada 7. Ini dibulatkan ya jadi sepertiga ya bosku. Ini 1,000 gram ya. 6 di sini, di sini 11. Paling small yang ini. Paling cepat itu yang pas chat pause ya. Oh, berarti di sini 160 ya bosku. Oke, sudah 92%-nya 7 di sini ya. Waktu 10 lagi di sini 23. Oke, berhasil ya bosku. Hasilnya matematik metri ya. Matematik tiga kita lewatkan, kita continue ya bosku. Oke. Mendapatkan suyu behold tesir ya bosku. Jadi kita sudah menyelesaikan metrinya ya atau matematika 3 nya. Kita lanjut lagi ke mat 4 atau matematika 4 bosku. 2000 years later. Oke, di sini kita sudah lagi di ruang prinsipal ya bosku. Apakah menangis lagi nih bocil ya? Menangis lagi nih si bocil bosku ya. Waduh, ini sudah dua bocil ya menangis bosku ya. Waduh, apa ini ya? Hari menangis ini. Duduk menangis ya, menangis terus. Oke, kita langsung masuk kelas ya bosku. Di sini tidak ada perubahan dari si Jimmy ya bosku. Masih itu saja seragamnya ya. Oke, masih sama aja petunjuknya bosku. Kita lanjut saja. Oke, di sini paling cepat ini ya pesawat ya bosku. Lowest ini terenggel 17. Kita harus cepat di sini ya. Berarti ini 6 berarti ini ya. Circle berarti ada 8 di sini ya bosku. 0 berarti ini ya. Paling biggest ini ya. 7 berarti 3 ya. Paling cepat berarti ini nyamuk. Berarti ini ya 0,25 berarti 23 di sini. Paling cepat itu roket. Paling kecil rumah burung. Berarti 9 ya bosku. Terenggel ada 3. Slow kura-kura. Square 3000 ini ya. Berarti di sini 3 bosku. Small kunci ya. 25 ya. 1000 berarti ini ya bosku ya. Berarti yang ini bosku ya. Oke, betul ya bosku. Oke, sudah 100% ya bosku. Mat 4 ya, atau matematika 4 kita lewatkan. Kita penting saja ya bosku.
I'm getting good at this. All right. Salin. Oh, koma. Oke, ya, kita sudah mendapatkan di sini ya, hip to be square sir ya, bosku. Jadi kita sudah menyelesaikan math 4-nya ya, atau matematika 4-nya. Kita lanjut lagi di math 5 atau matematika 5 atau kelas terakhir ya, bosku. 2000 years later. Oke, di sini kita ada lagi di ruang prinsip ya, bosku. Kita langsung saja menuju kelas, bosku. Oke, kita lari ya. Oke, kita langsung masuk. Oke, ini si Jimmy sudah masuk di kelas math 5-nya, matematika 5-nya. Tidak ada perubahan dari si Jimmy ya, bosku, masih sama seragamnya. Oke, di sini masih sama ya, bosku. Kita langsung saja continue ya. Di sini 23 los itu yang ini. Rumah anjing ya. 2 berarti ini. Ini ya, bosku. Square berarti di sini 8. Ini 63 8 ya. Paling cepat yang ini. T-Rangers ada 4. High paling besar itu berarti ini. 255 itu berarti ini. 0,75 berarti ini. Paling besar yang ini jembatan. Paling cepat berarti pesawat. 1,25 yang ini. Paling slow yang ini. Berarti 7. 3 ke 4 ini Three Angels ada 7. Ini berapa ya? 7 ya. Paling pascet yang ini roket. Sorcet yang ini ya batu nisan. Big Gas yang paling besar ini. Berarti 1/8 ya, berarti ini ya. Oke, berhasil ya, bosku. Kita melewatkan ya matematika. Oke, apa ini yang mortar head unlocked ya, secret unlocked. Berarti kita berhasil melewatkan matematika math 5-nya ya, atau matematika 5-nya ya, bosku. Oke, kita continue saja, bosku. Penjelasan dari Mr. Hattrick ya. I don't know how you did it, but you passed my class. Congratulations. Oke, near outfit unlocked ya, bosku. Bagus terus juga ya. Terbuka ya. Oh, jadi itu kita sudah menyelesaikan ya, bosku. Kita sudah menyelesaikan kelas matematika 1 sampai 5 ya. Jadi mungkin juga sekian ya, bosku, video menyelesaikan kelas matematika ini. Kelas matematika 1 sampai 5 ini secara komplit ya. Jadi mungkin sekian juga. Jadi jika ada yang ingin teman-teman ya, kan bisa DM ke Instagram Game Universe ya, atau komen video di bawah ya. Dan jangan lupa juga teman-teman like video ini dan subscribe channel ini agar saya dapat mengembangkan channel ini ke depannya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, bosku, agar teman-teman mendapat notifikasi jika Game mengupload video-video terbaru, bosku. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menontonnya, bosku. Kita akhiri videonya ya. Kita quick to main menu. Yes ya. Lalu kita pilih quit game di sini, bosku.